Kisah storyline Roman Reigns dan antek-anteknya dengan faction The Bloodline merupakan storyline kebanggaan WWE saat ini. Jalan cerita Bloodline di WWE disebut-sebut sebagai yang terbaik yang pernah ada di industri gulat profesional. Level standar acting dan cerita yang setara sinetron semakin memanjakan pecinta gulat profesional dalam mengikuti jalan ceritanya. Tentunya sambil berekspektasi sebuah kejutan dan kesimpulan yang memuaskan. Nama Bloodline sendiri merujuk kepada anggotanya masih dalam satu keluarga besar dalam dunia nyata. Roman Reigns sebagai pemimpin, Jimmy, Jey Uso, dan Solo Sikoa yang merupakan sepupunya. Berbagai macam intrik dan value mewarnai perjalanan faction The Bloodline hingga saat ini, seperti kepemimpinan yang diragukan, anggota yang rebel, outsider yang diakui, gangguan dari pihak luar, dominasi yang tidak terbendung, dan masalah-masalah lainnya. Bagi teman-teman yang mengikuti jalan cerita WWE di tahun 2020 hingga 2023, pastinya sudah memahami bagaimana perjuangan dan dominasi Bloodline sebagai grup faction heel sejak awal. Di video kali ini, buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana asal-muasal The Bloodline terbentuk, atau sekedar ingin mengingat kembali momen terbentuknya faction fenomenal satu ini, saya akan menceritakan awal mula dan highlight perjalanan Bloodline hingga saat ini. Selengkapnya di Faction Story, di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum WWE memulai cerita faction Bloodline, Roman Reigns dan Uso sudah sering terlibat dalam sebuah storyline. Yang pertama terjadi di masa 2013 hingga awal 2014. Saat itu, Uso yang masih babyface feud dengan The Shield yang sedang naik daun. Di 6 Mei 2013 episode Raw, Uso bekerja sama dengan Kofi untuk melawan The Shield. Shield berhasil menang. Di masa-masa ini, Uso sering diimbangi beberapa gulat lain seperti Christian, Mark Henry, Ziggler, Bryan, dan lain-lain. Sampai akhirnya feud mereka berakhir dengan kemenangan Uso yang dibantu CM Punk. Di beberapa titik di masa tahun 2015 hingga 2020, Roman Reigns seringkali dibantu oleh Usos dengan alasan ikatan keluarga. Setiap mereka terlibat bersama dalam satu tim, sangat ditekankan bahwa mereka adalah saudara sepupuan. Beberapa feud yang cukup membekas seperti saat Survivor Series 2015, masa feud dengan AJ Styles dan DOC, Drew McIntyre, dan King Corbin. Di tahun 2020, Roman Reigns memutuskan untuk tidak bertanding di WrestleMania masa pandemi karena alasan kesehatan dan keluarga. Dia off selama beberapa bulan. Titik dimulainya cerita faction Bloodline adalah pada saat Roman Reigns kembali di 23 Agustus 2020 pada pay-per-view SummerSlam setelah off selama 5 bulan. Ia datang secara mengejutkan dan menghajar pemenang baru Universal Champion, The Fiend Bray Wyatt, dan juga Braun Strowman setelah match mereka. Ini jadi momen yang fenomenal karena pada akhirnya Roman Reigns turn heel atau menjadi karakter jahat setelah sekian lama. Setelah itu, di episode SmackDown diungkaplah bahwa ternyata Roman Reigns memiliki seorang manajer. Dialah Paul Heyman. Feud awal setelah kembalinya Roman Reigns ke WWE adalah menyelesaikan urusannya dengan The Fiend dan Braun Strowman untuk mendapatkan kembali Universal Champion yang seharusnya ia menangkan di WrestleMania. Pada akhirnya, ia berhasil menang match Triple Threat di pay-per-view Payback. 4 September 2020, episode SmackDown. Sebuah fatal 4-way match diskedulkan. Matt Riddle versus King Corbin versus Sheamus versus Big E. Siapa yang menang bisa menantang Universal Champion di pay-per-view Clash of Champions. Tiba-tiba dalam ceritanya, Big E cedera dan tidak bisa bertanding. Karena keterbatasan roster di masa pandemi, Jey Uso dipilih WWE untuk menggantikan Big E. FYI, di masa ini Jimmy Uso sedang cedera. Singkat cerita, secara mengejutkan, Jey berhasil memenangkan match tersebut dan dia akan menghadapi sepupunya sendiri, Roman Reigns, di Clash of Champions. Ini jadi momentum pertamanya Jey di karirnya sebagai pegulat single. Dalam storyline di masa-masa menuju Clash
of Champions, Jay dan Roman tetap bersikap selayaknya saudara, sambil sedikit diberikan intrik Jay yang mungkin akan bisa merebut title Roman. Dalam pertandingannya di Clash of Champions, Jay berjuang mati-matian untuk bisa menang. Tetapi Roman Reigns memang mendominasi sejak awal. Jay tidak menyerah, walau sudah tidak sanggup. Di ending matchnya, Jimmy Uso return dan melemparkan handuk putih yang artinya menyerah. Jimmy cukup khawatir dengan kondisi Jay. Otomatis match dimenangkan oleh Roman Reigns by TKO. Karena kemenangan yang tidak sempurna, rematch kembali diskejulkan di Hell in a Cell pay-per-view. Mereka bertanding dalam match I Quit Match dalam kandang Hell in a Cell. Stipulasi tambahannya adalah jika Jay kalah, dia harus menjadi pengikut Roman Reigns. Kalau tidak mau, dia akan dicoret dari daftar keluarga. Feud menuju match kedua ini lebih intens dan intrik perselisihan sangat terasa jelas. Mereka saling ingin membuktikan siapa yang lebih baik dan layak menjadi pemimpin atau the tribal chief. Momen heel Roman Reigns sudah semakin nyata. Di ending matchnya, Reigns memaksa Jay untuk bilang I quit saat ia menghajar Jimmy yang masih cedera. Jay bilang I quit untuk menyelamatkan Jimmy. Match kembali dimenangkan Roman. Di akhir segmen, ada momen pengalungan bunga yang dilakukan tetua dari keluarga Anoa'i. Otomatis menekankan bahwa Roman Reigns lah yang terbaik di keluarga ini. 30 Oktober 2020, SmackDown. Jay mengalahkan Bryan untuk masuk ke Survivor Series. Setelah match itu, Jay menyerang Bryan karena permintaan Roman dan ia terpaksa melakukannya. Dalam prosesnya, Jay Uso akhirnya mematuhi Roman dan otomatis turn heel. Bergabung dengan Roman. Setelah itu, Jay Uso disebut sebagai right hand man atau tangan kanannya Roman. Jay juga diberi julukan main event Jay Uso atau Jay Uso yang menjadi pegulat utama saat itu. Selama menjadi tangan kanan Roman, Jay selalu menjadi sajian utama di SmackDown dalam membantu Roman. Ia pun berhasil menang Andre the Giant Battle Royal di WrestleMania SmackDown. Ini pencapaian terbesar Jay Uso dalam karir singlenya. Setelah berbulan-bulan, barulah Jimmy Uso kembali. Kembalinya Jimmy tidak langsung bisa menerima Jay bersekutu dengan Reigns. Ia masih menyimpan dendam. Ia bilang Jay seperti babunya Roman atau Roman's bitch. Dan kata Jimmy, dirinya sendiri bukan babunya siapa-siapa atau dia nobody's bitch. Kemudian ia punya kaos yang bertuliskan nobody's bitch. Walaupun begitu, Jimmy, Jay tetap bisa bersama untuk menantang Mysterios merebut SmackDown Tag Team Champion. Akan tetapi, match berakhir kontroversial karena bahu Jimmy tidak sepenuhnya menyentuh dasar ring. Kemudian rematch dilakukan di malam yang sama. Tetapi kali ini, Reigns datang dan menghajar Mysterios, sekaligus membatalkan matchnya. Ia bermaksud agar Usos tidak malu-maluin lagi kalah dari Mysterios. Setelah match, Reigns terus menghajar Dominik dengan brutal. Ini membuat Jimmy merasa kalau Reigns terlalu berlebihan. Ini memperlihatkan tensi yang jelas antara Jimmy dan Roman. Episode SmackDown 11 Juni. Melihat perselisihan ini, Jay merasa hal yang dilakukan Jimmy dan Roman ini membuat dia muak. Dia walk out pergi meninggalkan keduanya. Off dari WWE. Dalam prosesnya, Reigns memanipulasi Jimmy dan menjelaskan bahwa ini salah dia. Ini membuat Jimmy perlahan merasa bersalah. Karena hal ini, minggu depannya, Jimmy membantu Reigns di Hell in a Cell match melawan Rey Mysterio. Kemudian di episode SmackDown, ia juga mencoba membantu Roman menyerang Edge. 9 Juli 2021, SmackDown. Jay kembali dan semakin memantapkan bahwa Usos ada di samping Roman. Usos resmi menjadi heel seutuhnya bersama Roman. Mereka memperjelas nama faction dengan nama The Bloodline. Ini menjadi titik awal mula dominasi faction The Bloodline di story-nya WWE. Setelah itu, dominasi Bloodline semakin terasa nyata saat WWE sudah kembali mengadakan event dengan banyak penonton di berbagai negara bagian di Amerika. Kreatif juga mulai serius menjalankan ceritanya agar tidak membosankan. Apalagi setelah Vince McMahon yang memiliki visi untuk memberikan Roman Reigns masa champion yang sangat panjang di WWE. Drama feud panjang melawan Brock Lesnar yang melibatkan Paul Heyman, feud dengan Drew McIntyre yang menambah Solo Sikoa sang adik The Usos ke dalam Bloodline, sampai drama feud fenomenal Sami Zayn yang sempat dianggap keluarga tapi berakhir pengkhianatan.
The Bloodline, sebuah grup yang awalnya diragukan karena terkesan hanya akan jadi cerita untuk memperpanjang masa champion Roman Reigns dengan mulus, menjelma menjadi sebuah cerita dengan intrik menarik yang layak kita sebut sebagai sinetronnya pecinta gulat profesional. Mana nih momen Bloodline favorit kalian? Silakan komen di bawah. Usi?